kedua, dan insya Allah akan menjadi pimpinan di Jawa Timur. Ya, kita udah tahu seorang ibu kayak Ibu Risma sangat peduli sama kita semua, dan kita nomor lagi adalah Mbak Putih yang nantinya diharapkan peduli sama kita semua. Apalagi Mbak Putih, kalau orang Jawa mengatakan ada bubet, gebet, bobot, dan beliau adalah turunan dari Presiden Soekarno, Presiden pertama kita, Proklamator Indonesia, yang menciptakan Pancasila, sehingga kita bisa solid kayak sekarang ini. Biasa ini, Ibu Rima ini wis pegel rek kan isuk kok gobrok-gobrok ngawur ae. Sing kenapa itu bro be arek. Ya. Di Indonesia, di Jawa Timur khususnya, kita perlu pimpinan yang juga ada keibuannya. Monggo, nanti foto lagi ini biar Mbak Putih tahu wong Surabaya ini produknya kayak gini kok dikembangkan nang Jawa Timur loh. Monggo Mbak Putih yang selalu berpakai kerudung merah jadinya merah putih ojo lali, terus gak lali belas pakai nomor lurah hari ini. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, monggo nanti bisa tanya-tanya di Pahlawan Ekonomi itu ada produk-produk sampean sama mantep kan? Produk sampean itu apa? Kira-kira yang makanan atau yang bukan makanan? Dan juga sama nanti bisa tanya apapun sama orang-orang yang nanti akan membimbing sampean menjadi bisa. Sama gak duwe packaging sama nyopet carane dodol memasarkan sudah lengkap sekali timnya karena Pahlawan Ekonomi sudah juga memunculkan orang-orang yang hebat bahkan per bulan bisa 100 juta yang penting satu kami harus semangat, harus semangat. Siap komandan saya Ibu ya. Oke.
permodalan mungkin selama ini sudah lancar atau seperti apa untuk mungkin ke depan pemerintah provinsi bisa turun tangan untuk menyediakan modal gitu? Iya, seandainya bisa kayak demi-demi modal di koperasi di modal di modal ya kan usaha kita kan bisa banyak pesan lah. Oke, terima kasih Mbak. Yeah.
sini semua. Bonbon saya tahan sebentar. Sebentar. 1, 2, 3. Kelihatan semua. 1, 2, 3. Bu Risma. Takut dong ibu. Udah bu, banyak bu, wis. Tinggal milih. Wis, memori ini kebek itu, memori ini kebek. Memori ini kebek, ayo.
Dan menurut saya juga ada perlunya juga kita memberikan akses kepada industri-industri yang ada di Surabaya. Jika mereka juga lewat Jawa Timur, jika dengan lewat CSR yang mereka memberikan bantuan juga penguatan UMKM. Dan tentunya mereka juga bisa memberikan apa artinya ibu-ibu ini atau produk-produk mikro ini juga bisa membantu pusat-pusat industri yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikian laporan kami dari Kapas Kampung Surabaya, Kapas Kampung Plaza Surabaya. Ada kurang lebih mohon maaf dan selamat sore.